Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat dan bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita semua. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur 113. Tuhan mendudukkan Dia bersama para bangsawan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Nama Tuhan dimasyurkan, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang dan selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur tanggapan hari ini merupakan Mazmur pujian. Kita diajak untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Alasannya, Allah itu peduli kepada kita. Tiada Tuhan yang seperti Allah kita. Allah yang menebus dan mengasihi kita. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kita diajak untuk memuji dan memuliakan Allah sepanjang waktu. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, di musim kemarau maupun di musim hujan. Musim kemarau ditandai dengan debu, musim hujan ditandai dengan lumpur. Kita semua diangkat dari debu, diangkat dari lumpur. Dalam semua peristiwa itu, Allah menyatakan jati dirinya sebagai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita. Allah peduli kepada kita. Kita pun diajak untuk saling peduli satu terhadap yang lain. Dengan demikian, Mazmur pujian ini bukan hanya mengajak kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita, tetapi juga mendorong kita untuk berbela rasa dan peduli
kepada sesama dan kepada alam semesta ini. Mari kita saling mendoakan agar kita dianugerahi bela rasa seperti Tuhan Allah kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapa Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, selalu bahagia dalam doa dan karya kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah.